Selamat pagi, saya ucapkan kepada Dr. Osman dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kumpulan C2K7. Sekarang, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Mereka ialah Eric Chang, Saudari Ling Ling, dan saya Chloe Lin. Kami bercadang membuka sebuah buku perkongsian yang namai Kedai Buku CNL. Dan papan tanda Kedai Buku CNL telah direka bentuk. Ini adalah papan tanda Kedai Buku CNL. Seterusnya saya akan memberikan tajuk berkenaan dengan kenyataan permasalahan, masalah-masalah yang dihadapi sebelum memulakan projek, termasuklah masalah pencarian lokasi. Lokasi strategi dapat membantu sesuatu perniagaan dapat jalankan dengan berkesan dan menarik perhatian orang awam. Dan walau bagaimanapun, susah bagi kami mencari lokasi yang strategi dan harga sewa kedai yang murah. Kami telah mengambil masa 2 minggu untuk mencari lokasi. Lokasi akhir yang kami pilih ialah di kawasan Jalan Masuri Bayan Lepas. Masalah-masalah yang seterusnya berkenaan dengan masalah pencarian bermekal stok. Kerana ini adalah kali pertama bagi kami menjalankan perniagaan ini. Oleh itu, kami terpaksa meminta pertolongan daripada pemilik Koba Comic Bookstore, iaitu Encik Tan Chu Piao. Dan masalah-masalah yang hadapi selepas memulakan projek termasuklah masalah persaingan. Semakin ramai orang mengamalkan amalan membaca buku hiburan. Oleh itu, kemungkinan wujud banyak kedai buku pada masa depan. Dan dengan itu, kami berbicara mengeluarkan keahli kedai buku CNL dengan memberi harga istimewa dan diskaun kepada pelanggan untuk menarik pelanggan. Dan masalah yang terakhir adalah masalah modal. Kami berkongsi mengeluarkan RM25,000 setiap ahli dan jumlah yang dapat diperoleh adalah sebanyak RM100,000. Dan RM50,000 digunakan untuk pengubahsuaian dan pembelian stok bahan-bahan bacaan dan sebagainya. Kami tidak dapat mendapat balik keuntungan dalam masa yang singkat. Oleh itu, kedai buku CNL menghadapi masalah pengalian tunai. Selain seterusnya mengenai tentang misi projek. Misi yang pertama berkaitan dengan meningkatkan amalan membaca. Bahan-bahan bacaan yang beraneka jenis dapat menarik pelanggan membaca buku di samping menambah ilmu pengetahuan mereka dan mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah. Misi yang kedua adalah dapat menyediakan berbagai jenis bahan bacaan. Bahan-bahan bacaan yang terdapat yang terdiri daripada tiga jenis bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Cina, yang akan dijual dan disewa oleh kedai buku CNL. Dan oleh itu, beberapa kaum mempunyai peluang untuk membeli dan menyewa buku di kedai kami. Bahan-bahan bacaan termasuklah buku komik, buku novel, majalah-majalah dan surat khabar. Dan slide yang seterusnya berkenaan dengan objektif projek. Objektif yang utama ialah untuk mendapat keuntungan. Bahan-bahan bacaan akan dijual dan sewa kepada penduduk di sana, pekerja-pekerja kilang yang bekerja di kilang berhampiran dan pelbagai golongan. Objektif yang kedua adalah dapat memenuhi cita rasa pelanggan. Kedai buku CNL mengandungi pelbagai jenis bahan-bahan bacaan yang dapat memenuhi permintaan pelanggan. Objektif yang ketiga adalah berkenaan dengan dapat menjalinkan persahabatan. Kedai buku CNL sebagai tempat yang boleh berinteraksi dengan kawan mereka. Dan yang seterusnya adalah berkenaan dengan faedah projek. Faedah-faedah yang boleh termasuklah dapat meningkatkan hasil perniagaan. Bahan-bahan bacaan boleh disewa balik untuk membaca. Oleh itu dapat menarik orang awam untuk membaca. Dan dengan itu akan meningkatkan hasil perniagaan kami.
Dan Pak Ellen seterusnya ada berkenaan dengan memudahkan penduduk. Nah, di sana perlu ada kedai buku. Oleh itu, sekiranya kedai buku CNL ditubuhkan, akan memudahkan penduduk di sana, terutamanya bagi mereka menghadapi masalah pengangkutan. Dan seterusnya akan dibentang oleh Eric Chiang. Slide yang terusnya adalah mengenai kota lokasi. Berdasarkan slide tersebut, kita dapat nampak bahwa kita belum memilih pasar yang dikenai oleh Edison Square untuk menggunakan para pengunjung pasar kepada kita. Dari sana, pengunjung akan menuju ke arah simpang jalan 4 tersebut yang mempunyai lampu isyarat. Dengan melintas jalan tersebut, pengunjung dapat masuk ke jalan Maya Pasir. Dan di jalan Maya Pasir pula, pengunjung diminta untuk belok ke arah kanan, yaitu lorong Masuri. Jalan Masuri pula, pengunjung akan nampak kompleks bendera dan sekolah kebangsaan Maya Baru. Selepas jalan sekali kira, maka pengunjung akan nampaklah satu simpang yang dapat belok ke arah kiri, yaitu Lengkok Masuri. Selepas jalan sekali kira, maka pengunjung akan nampak persimpangan yang dapat belok ke arah kanan, dan di sanalah merupakan kedai kita yang menghadapan hamparan tersebut. Slide seterusnya merupakan lokasi kedai kami yang terletak di penghadapan hamparan tersebut. Kajian pasaran kami dibagikan kepada tiga, yaitu pelanggan, pemilik dan penduduk. Jenis kajian yang kami gunakan adalah sertifikasi, dan sampel yang kami gunakan adalah 40 orang responden, yaitu 20 orang pelanggan dan 20 orang penduduk. Dari para kajian tersebut, kami yakini bahwa penduduk lebih gemar membaca buku komik, novel dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga responden yang datang ke kedai kami kerana terdapat kemudahan kemudahan dan kelengkapan seperti kawal ini, sofa dan sebagainya. Bahan bacaan yang lebih digemari oleh kanak-kanak adalah banyak asuh kuntung dan sebagainya. Dan bahan bacaan yang lebih digemari oleh remaja merupakan dia pelajar dan dia masyarakat. Bagi kaum remaja berubah tulang, banyak minum, minta dan sebagainya memang pilihan utama mereka. Dan ini dibagi oleh kaum lelaki yang suka majalah Outsport, Motorship dan sebagainya. Slide seterusnya, berapa jenis projek dan jangkaan hayat projek. Jangkaan projek, jenis projek yang kami pilih adalah projek besar. Dan kami anggap bahawa jangkaan hayat projek kami adalah 10 tahun. Tetapi ini adalah berdasarkan kepada fakta-fakta seperti berikut. Jika waktu dan kematian kebanyakan kepala dan ketika semuanya salah-salah sekongsi, maka projek itu dapat disambungkan. Di semua ini perselisihan antara kongsi berupa satu masalah utama yang boleh menjawabkan jangkaan hayat projek ditapatkan. Jika terjelaskan kekurangan, maka ini telah mengancamkan keselamatan dan rasa. Ini memang tidak boleh dikatakan bahwa projek tersebut dapat harus ditapatkan. Selain itu, mengalami kerugian merupakan satu masalah yang besar dan ini harus ditapatkan projek tersebut. Saya terus yang mengenai spesifikasi perancangan seni bila yang kejuruteraan. Spesifikasi perancangan adalah penting dan harus dapatkan sangat pengetahuan terbaru untuk mengatakan kewujudan kerajaan tersebut. Corak kemudian yang dinamai tak berubah mengikut zaman adalah penting kerana pada zaman IT pada masa kini menggunakan penggunaan IT yang sering berubah-ubah untuk mewujudkan kewujudan kami dan kerajaan kami. Seni bina yang menarik kritik ini dan canggih adalah penting untuk menarik lebih banyak pelanggan-pelanggan di kedai kami. Di samping itu, buku-buku kami disusunkan mengikut kategori-kategori seperti New Arrival, Popular Demand, Romance Novel, Martial Arts, dan Science Fiction, Sports Comics, and Real Comics, dan sebagainya. Di samping itu, kami juga telah menjadikan tempat duduk yang selesa seperti sofa dan meja untuk kemudahan pelanggan. Kejurutaan adalah mengenai servis-servis teknikal yang kami ada seperti kawal dingin, lampu dan komputer untuk memastikan bahawa kerja seharian kita beraktuasi dengan lancar. Seterusnya ada soto pembangun kerja. Seperti yang telah dipaparkan di slide, Chia Jinsu merupakan pengurus, Jin Sofie merupakan pengurus kewangan, Li Jingmin merupakan pengurus pemasaran dan Chow Lini merupakan pengurus pendapiran.
Dan itu supaya pengurus harus mengarah dan mengarahkan para pekerja supaya perjalanan menjalankan tugas di harian dengan lancar. Di semua itu, pekerja haruslah bersikap positif dan bisa mencari kesempatan untuk memastikan kenaikan sejahtera wujud. Bagi pengurus kawan di seluruh pula, kewangan merupakan faktor yang paling penting dalam menjalankan perusahaan harian kenaikan. Lantaran itu, pekerja haruslah merawat dan merancang agar dapat memenuhi permintaan kewangan yang kami teruskan sejak hari. Bagi pengurus kawan ini pula, mengkaji pasaran cita rasa pelanggan dan mengukur cabaran pemasaran adalah penting. Pada akan mempromosi mengiklan dan menetapkan harga yang berpatutan agar akan menarik banyaknya pelanggan dan mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Seterusnya, pengurus pendapatan cara buku CNN Suali ini akan menyelesaikan penyelenggaraan peralatan menjalankan pengumuman baik dengan pembekal pelanggan dan orang lain menempatkan bahan bacaan tersebut dan secara umum boleh akan menguruskan segala urusan tempatan harian yang dijalankan. Berikut akan dibentangkan oleh ini. Keperluan sumber-sumber kedai buku CNL adalah manusia, pengurusan, peralatan, bahan bacaan, informasi dan kewangan. Manusia ialah pekerja-pekerja dalam kedai buku CNL. Dalam kedai buku CNL terdapat pengurus, pengurus kewangan, pengurus pemasaran dan pengurus pentadbiran. Fungsi pengurusan termasuk perancangan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawalan. Dengan mengikut tempat fungsi ini, kedai buku CNL dapat dijalankan dengan berkesan dan berjaya. Peralatan kedai buku CNL adalah seperti hawa dingin, komputer, rak-rak dan bahan bacaan. Bahan bacaan yang terdapat dalam kedai buku CNL adalah komik, novel, surat khabar dan majalah. Maklumat terkini perlu diambil tahu supaya kedai buku CNL dapat mengetahui pasaran bahan bacaan terkini. Pengurus kewangan perlu merancang dan menguruskan sumber kewangan dengan kesan supaya operasi kedai buku CNL dapat dijalankan dengan lancar. Seterusnya, ini merupakan jenis-jenis bahan bacaan yang terdapat dalam kedai buku CNL. Sistem pengawalan, yang pertama sekali memastikan kerja-kerja dijalankan dengan lancar mengikut perancangan asalnya. Seterusnya, mengesan sebarang perubahan yang berlaku semasa perniagaan dijalankan. Yang ketiga, menilai kesan perubahan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah bagi memperbaiki kelemahan. Anggaran belanjawan, kunci kira-kira dan aliran tunai disediakan oleh pengurus kewangan bagi pihak pengurusan merancang dan mengetahui kedudukan kewangan kedai buku CNL. Modal yang dikumpul oleh perkongsi-perkongsi adalah berjumlah RM100,000, di mana setiap perkongsi akan memegang saham sebanyak 25%. Berdasarkan anggaran belanjawan, kedai buku CNL akan mengambil masa setahun untuk mendapat kelangan modal. Seterusnya, modal kami telah digunakan dalam kos belian termasuk pembelian hawa dingin, bahan bacaan, aset tetap seperti komputer dan bahan seperti komputer dan hawa dingin. Kos perbelanjaan adalah perbelanjaan bil air dan elektrik belanjaan. Sumber modal juga digunakan dalam pembayaran insurans kedai. Seterusnya, sebahagian modal juga digunakan dalam perubahan kedai supaya menyediakan suasana yang selesa kepada pelanggan. Kos kawalan juga digunakan dalam pembelian alat pemadam api, memeriksa hawa dingin supaya menjaminkan hawa dingin dapat berfungsi dengan baik. Pelaburan kedai buku CNL merupakan projek berisiko rendah kerana tidak dipengaruhi oleh kemelesetan ekonomi. Ini adalah kerana kedai buku mempunyai pasaran dan kedudukan tersendiri. Oleh sebab bahan-bahan bacaan boleh disewa berulang-ulang kali dan tidak terhad, maka hanya memerlukan kos yang rendah tetapi mendapat pelanggan yang tinggi. Yang itu, sistem perputaran digunakan untuk melicinkan operasi kedai buku CNL supaya kedai buku CNL dapat dijalankan dengan lancar. Kedai buku sesuai dikunjungi oleh masyarakat dari pelbagai tahap umur seperti golongan kanak-kanak, golongan dewasa, golongan remaja dan golongan tua. Sememangnya kedai buku CNL mempunyai pasaran pelanggan yang luas dan merupakan projek berisiko rendah. Secara kesimpulannya, dengan adanya lokasi yang strategi, misi yang jelas,
sistem pengawalan dan perancangan serta pengurusan yang baik. Sebenarnya perniagaan kedai buku CNL boleh dijalankan. Sekian, terima kasih.